Big Trouble. Halo guys, kali ini kita bahas kembali Iko Uwais. Halo guys, kita bahas kembali Iko Uwais. Karena masih hangat banget nih, setelah perilisan film Fistful of Vengeance, nah kali ini kita bahas behind the scene-nya yuk. Pada postingan Instagram Iko Uwais hari ini tanggal 22 Februari tahun 2022. Memposting behind the scene film Fistful of Vengeance. Iko Uwais mengaku baru pertama kali syuting dengan menggunakan kamera robot super canggih. Pada postingannya dengan caption, pertama kali bekerja dengan kamera Bolt robot untuk tanda pagar Fistful of Vengeance selama bertahun-tahun kami telah bekerja dengan juru kamera yang beradaptasi dengan gerakan kami. Kali ini kami beradaptasi dengan gerakan terprogram lengan robot. Ketepatan dan waktunya cukup menantang. Kami bersenang-senang. Tanda pagar behind the scene. You, Big Trouble! Yuk kita bahas spesifikasi Bolt kamera robot, solusi robotik MRMC. Mark Roberts Motion Control, MRMC, adalah perusahaan grup Nikon. Kami adalah pemimpin dunia dalam robotika kamera dan otomatisasi untuk sinematografi, siaran, televisi, olahraga, acara langsung, dan fotografi. Pemenang Academy Award, Oscar, dan Queen's Award untuk keunggulan teknis dan perusahaan, kami adalah salah satu pemasok robotika kamera terbesar di dunia saat ini. Bolt Junior Plus adalah cinebot ringan dengan jangkauan lebih panjang daripada Bolt Junior. Robot kamera berkecepatan tinggi yang gesit dilengkapi dengan muatan 10 kg dan merupakan solusi ideal untuk ruang atau pekerjaan di lokasi yang lebih kecil. Dari website ini berikut harga dari Bolt kamera robot ini. Kami menghubungi MRMC tentang harga untuk Bolt dan Bolt Junior, dan diberitahu bahwa Bolt Junior berharga £150.000, gelombang dolar $206.600 AS, dan dilengkapi dengan lintasan sepanjang 9 meter. Harga rata-rata Bolt asli di Trek, di sisi lain, adalah sekitar £200, gelombang dolar $275.400 AS. Pembaruan tanggal 2 April tahun 2021, MRMC memberitahu kami bahwa Junior Bolt sekarang mulai dari £85.000, gelombang $120.000. Bolt kamera robot ini juga bisa disewa ya guys, nah ini dia websitenya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.